Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Jack Mania. Perkenalkan, kita dari The Bor 88, band dari Pondok Pinang. Kita berdiri di tahun 2018. Nah, kita berjumlahkan 6 personil. Salah satunya ada manajer di sini. Manajer kita bernama Mas Aryo Bimo. Lalu di sebelah saya ada Mas Rijal sebagai vokalis. Saya sendiri drummer Hari. Lalu di basis ada Bang Dennis. Lalu di gitar rhythm ada Bang Jopan. Lalu ada di gitar melodi ada Bang Jaun. Lalu di keyboardis ini ada Bang Bintang. Mulai ya. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. DJ Mania. Perkenalkan, ini dari band The Bor 88 yang akan menyanyikan lagu Keep Glory. Dan untuk personil dari saya, namanya Rijal dari Cengkareng. Dan silakan. Saya dari main bass dari Pondok Pinang. Nama saya Denny Sultanus. Di gitar ada Bang Jaun dari Jack Pertanian. Bintang keyboard dari Jack Pondok Pinang juga. Ini anggota sub saya, apa sub saya dari Pondok Pinang juga, orang Sembingan Raya. Jopan gitaris. Hari. Ini drama saya nih. Wah. Hari dari Permana, dari Orang Bungur. Keep Glory. Dari Pondok Pinang juga. Ini asupnya. Dan untuk motivasinya, kalau dari gua berkarya lewat lagu untuk Persija dan mendukung lewat lagu-lagu Persija yang diciptakan oleh band saya sendiri, yaitu The Bor 88. Mungkin dari selanjutnya Bang Dennis bisa lanjutin untuk motivasinya apa lagi? Jadi untuk motivasi ikut acara ini yang pasti untuk menyemangati Persija ya. Semoga Persija tahun ini menang terus nih di putaran kedua. Amin. Ya, mudah-mudahan bisa jadi juara nih. Amin. Oke. Langsung aja ya. The day
in the day. Our giving on the glory. Oh Persija, oh, you number one. We stand in the day. Our giving on the glory. Bu Ferry dulu ngomong ya. Kayaknya vokalnya ganti. Oke, ganti. Ya kan? Waktu rekaman yang kemarin lu kirim lagunya bukan Rijal ya vokalnya. Bukan. Siapa vokalnya? Egi. Egi. Egi, kenapa dia diganti? Dia lagi kerja di apa? Di oh, luar. Jalan udah 4 jalan udah 4 bulan dia. Dia kerja di luar, Bung. Oh iya. itu satu. Iya. Lu lebih keluar vokalnya yang dulu kalau menurut gua. Rijal enggak kurang keluar suaranya. Terus kalau lu kan, gua tau lah lu orang-orang, terutama lu bertiga, lu berempatnya ya. Dua ini gua kurang pantau kayaknya. Kalau ini gua lihat waktu manggung di mana gua lupa. Kalau ini malah udah jadi teman Instagram gua. Ini juga gua udah pernah lihat. Kalau dia suara-suara naik mager nih bandel. Nah, kalau lu udah sering di stadion, kan enggak ada di stadion dansa-dansa. Ya kan? Jadi kalau pemilihan lirik kalau menurut gua harus yang nyambung sama yang di stadion. Mari kita berdansa, lu mau dansa di stadion, kan enggak gitu. Jadi harus lebih energik kalau menurut gue ya, tapi selebihnya gue suka lagu lu kok. Gue suka lagu lu dan gue berharap warna lu punya ciri khas, tapi bukan berarti lu gak bisa dengan lagu yang lain. Ini pernah gue omongin juga ke grup band yang lain, tanda kutip. Ya, kayak dari gue itu aja. Makasih. Makasih, Bu. Kalau gue dari gue, tadi udah cukup nikmati lagu nih. Kalau dari gue cuma oke aja. Ya dipertahankan, diperjuangin terus. Mesti kayak gini, berkarya terus. Overall semuanya oke. Oke buat gue. Lirik oke, arrangement oke. Cukup. Ya, Terima kasih. Kamu senior. Gue bingung mau ngomong apa nih. Tapi ya pasti lu keren sih. Dari sering gua tonton kan dia cara anak-anak yang sekarang juga bisa bikin goyang ya. Cuma emang gua kata Bung Ferry, pemilihan lirik itu harus apa spesifik ya, karena kita mesti tahu kondisi stadion seperti apa. Jadi nggak asal kita tulis aja. Emang real story-nya. Kalau bisa lebih yang kan banyak tuh kalau di Persija band DJ itu yang bikin lagu support Persija gitu. Nah, mungkin next gue mau ngasih ide aja sih. Sekali bikinnya unik gitu, yang temanya misalnya selingkuh di stadion, iya belum ada loh, ya kan, terus ketemu jodoh di karena Persija banyak loh, ya kayak gitu kan unik kan gitu, di luar support Persija tuh banyak cerita anak The Jack gitu, seperti itu, misalnya anak The Jack, ya misalkan tiba-tiba apa suka Persija besoknya pacaran sama Pakman, bikin Dung Persib kayak gitu, ada cerita gitu banyak lah gitu ya, yang lebih unik kayak lebih unik gitu. Bukan ada Persija loh, Persib gitu. Nah, ya gitulah gitu, tapi keren sih Dung Persib, mantap. Dan bubar ya, performa keren, materi lagu yang keren juga, cuman kalau boleh menambahkan dari apa yang dari Bung Ferry sampaikan. Bener, kalau misalnya kita mau kalau menurut gue liriknya udah cukup keren gitu, menurut gue sih gitu. Cuman bukan cuma gue koreksi pak, yang mesti kita lihat adalah vibe-nya di stadion. Seandainya skalu lebih cepet, gue bilangnya skaep yang gue dengar tadi karena ada brass section-nya. Gue yakin satu stadion itu bakalan goyang deh. Materi lu tuh keren. Artinya ya tinggal
gimana punya materi yang orang bener kata Bung Ferry yang maksudnya yang kalau dibilang lo nggak cuma dansa main di stadion, lo lompat-lompat, lo menggila. Nah tinggal dibayangin aja deh gimana tuh lo bikin lagunya di nextnya. Tapi overall gila, gue suka. Okay. Yeah, thank you. Okay. Penampilan hari ini dari kita, ya, pertama sih agak-agak nervous gitu ya, nervous lah. Bung ya, Bung Ferry. Karena di situ ada senior-senior, ada Bung Ferry gitu kan. Terus udah gitu satu hal lagi yang bikin kita nervous juga, nih kebetulan vokalis kita juga baru kita rekrut karena vokalis kita baru kita rekrut karena vokalis sebenarnya itu udah kerja di luar negeri gitu. Jadi kita baru ngerekrut dan ini baru latihan 2 minggu yang lalu ya. Jadi kita agak-agak grogi gitu. Baru satu kali pertemuan dan ini tadi juga masih ngapalin di jalan liriknya gitu. Jadi masih agak ya, tapi overall aman lah kita. Judul lagunya Keep Glory. Yang tadi kita bawain yaitu menjaga kejayaan. Ya, judul lagu kita tuh Clip Glory Menjaga Kejayaan. Nah, ini untuk lagunya sendiri dicipta oleh Bang Dennis. Boleh diceritain, Bang? Itu Clip Glory itu artinya kan menjaga kejayaan. Iya, waktu saya karang atau saya tulis liriknya itu pas Persija emang lagi bagus-bagusnya itu. Jadi udah lama kan dari 2001 sampai 2018 kita ngangkat piala. Nah 2018 kita punya materi pemain yang bagus-bagus tuh ya kan. Nah terciptalah lirik itu yang berjudul Keep Glory. Alhamdulillah Persija benar juara di tahun itu 2018. Alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau saya sih karena memang kita orang Jakarta asli ya. Terus kita orang Jakarta asli dan kebetulan juga keluarga itu memang ngefans sama Persija dan turun ke saya dan insya Allah akan turun ke keluarga kecil saya, amin. Yang lainnya boleh, Mas Bim. Ya Mas Bim. Kalau saya sendiri, saya asli orang Jawa. Saya setuju sama lagunya Bung Ferry juga. Persija itu menyatukan kita semua. Kita beda-beda suku, beda ras, tapi dipersatukan oleh Persija. Terima kasih. Kalau dari saya, kebetulan dari ruang lingkup saya sendiri. Termasuk di Cengkareng itu banyak teman-teman saya itu dari anggota di Jackmania dan saya coba untuk ikut pada saat 2008 pertama kali nonton bola. Jadi kurang lebih dari ruang lingkup saya sendiri sih. Jadi saya kebawa lama-lama gitu. Kalau saya emang asli dari Batak ya, Sumatera Utara, tapi lahir di Jakarta. Saya nonton bola itu dari SD, kelas 2 SD 2001 pas Persija ngalahin Persebaya 2-1 di GBK semifinal. Nah finalnya juga saya nonton tuh lawan PSM. Nah dari 2001 itu angkat piala, dari SD itu sampai sekarang saya nonton Persija. Kalau saya mungkin dari kecil kali ya mungkin, kalau saya dari Jakarta asli. Kalau saya memang dari kecil diajak sama bapak saya Betawi asli. Kamera. Saya Betawi asli dari bapak saya, babe saya. Dan dia ngomong, lu orang Betawi, lu terusin, lu nonton Persija dulu gitu aja. Sampai sekarang alhamdulillah. Kalau saya pribadi sih Sriwijaya. Lebih cukup ya. Di kalangan di kitaran saya itu senior-senior saya pertama suka Persija dan saya mengikuti perlahan-lahan lama-lama euforia itu menyatu gitu. Enggak tahu kenapa ya ikhlasnya di hati. Insya Allah ini bisa pilihan yang pertama dan terakhir untuk saya pribadi. Persija Jakarta. Oke ya. Ya untuk rencana ke depan buat The Bor 88, yang pertama kita memang udah banyak lagu ya, lagunya udah banyak.
cita-cita kita yang pertama itu adalah kita punya album. Kita akan merilis satu album. Lalu kita akan recording terus lagu-lagu yang belum kita recording. Jadi semoga secepatnya akan bisa terrealisasi untuk lagu-lagu Debor 88 yang Amin. Akan kita keluarkan lagi. Amin. Paling untuk Debor paling itu, dan tetap terus support Persija sampai kapanpun itu. Terima kasih.